Halo teman-teman, kembali lagi di channel Benny Creator. Di video kali ini saya akan membandingkan jilitan plastik dari lilin atau jilitan plastik dari mesin impulse sealer ya. Buat kalian yang mempunyai usaha rumahan, keripik atau apalah itu, usahakan kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini ada perbandingan hasil dari jilitan plastik dan hasil dari jilitan mesin impulse sealer yang tentunya juga mempengaruhi daya tarik pembeli dan menaikkan kos jual juga. Di sini saya akan menggunakan lilin ya untuk percobaan plastik kosong. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu. Ini dia hasilnya, teman-teman. Gak begitu rapi ya. Agak banyak lekukan-lekukan. Sekarang kita coba ke mesin impulse sealer ini ya. Beginilah hasilnya. Kalau menurut saya ini cukup rapi ya, dibandingkan yang dari lilin tadi itu. Ini dia perbandingannya. Cukup rapi yang pakai mesin pulsa sealer. Kalau yang dari lilin itu dia lebih dominan menekuk ya, meskipun sudah kita jilid. Ini dia cukup rapi. Sekarang saya mau coba jilid pakai lilin ini ya, dan juga mesin impulse sealer ini. Bagaimana hasilnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Lebih mahal. Kita coba langsung bungkus ya. Ini saya ambil contoh keripik singkong. Saya akan bungkus dan kalian bandingkan sendiri hasilnya. Meskipun kita coba ke mesin sealer. Ini dia hasil dari mesin sealer ya. Maaf, agak silau ya. Sekarang kita coba isi keripiknya dan kita jilid pakai lilin. Bagaimana hasilnya?
Oh iya ya, kalau boleh sedikit bercerita, ini juga berdasarkan pengalaman saya ya. Karena saya juga di sini menjual ya, atau punya usaha keripik singkong ya di rumah. Jadi tonton video ini sampai selesai dan kalian nilai sendiri hasilnya. Ini dia hasilnya yang kita jilid pakai lilin ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia itu nggak bisa tegak ya hasil jilidannya. Dia kan menekuk-menekuk ya. Jadi, menurut kalian bagus yang mana? Seperti yang saya katakan tadi, visinya sama, hanya saja penampilannya itu berbeda ya. Lebih bagus yang di sebelah kiri ini. Ini yang di sebelah kiri adalah mesin sealer, yang di kanan ini adalah hasil dari jilitan lilin. Untuk hasil yang lilin, dia akan menekuk ya. Kelihatannya isinya itu sedikit, padahal sama saja ya. Kalian nilai sendiri hasilnya.